Yes, ini posisi lagi sedang line up, saudara-saudara. Ada Adit lagi di frame. Itu lagi ada Sam di sana. Terus ini di depan ada 3835, di depan ada EPPB. Yeah. Hai guys, selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, jadi hari ini saya akan sharing sedikit mengenai impresi terhadap Honda ADV 150 yang baru saja kemarin sempat saya tes ya untuk keliling Bali. Ya, jadi hari ini video akan membahas mengenai fuel consumption dan juga mengenai top speed yang bisa diraih oleh Honda ADV 150 pada saat touring kemarin ya. Oke, jadi kemarin touringnya itu startnya itu di daerah Kuta ya, di Mall Bali Galleria. Jadi berangkat sekitar jam 9 kalau nggak salah. Kita menuju ke Jatiluih pertama. Nah, di mana konturnya Jatiluih ini dia lebih banyak jalannya ya, jalan lurus-lurus gitulah ya. Nggak begitu banyak ada stop and go, apalagi jalan tikung-tikungan. Nggak begitu banyak. Ada, cuman nggak banyak ya. Nah, itu perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, dari Jatiluih itu kita beranjak menuju ke Tukat Bangkung. Nah, sampai di Tukat Bangkung ini kita sempat istirahat juga sebentar di sana untuk melemaskan pinggang. Nah, selesai dari itu kita langsung menuju ke Kintamani. Nah, sampai di Kintamani inilah, saat menuju perjalanan ke Kintamani inilah, treknya sangat bervariatif. Jadi bervariatif itu arti ada banyak jalan, ada jalan lurusnya, ada tikungannya, dan tikungannya pun ekstrim-ekstrim ya. Tanjakan ada, turunan ada, pokoknya komplit menunya yang di jalan menuju ke Kintamani ini ya. Tapi karena jadi jumlah kemarin yang ikut tour ini lumayan banyak ya, mungkin di atas sekitar 50 motor, saya nggak sempat ngitung, tapi masih banyak banget ya. Oke, jadi saking banyaknya jadi susah untuk membuka gas full, itu susah banget ya. Nah, jadi pada saat di Kintamani itu, sesampai di Kintamani itu saya dapat full consumption sekitar 40, sekian kilometer per liter. Jadi masih kecil banget. Tapi saya rasa segitu untuk sebuah motor matic sudah cukup oke ya. Karena kontur jalannya memang kebanyakan tipikal stop and go, artinya lebih main ke akselerasi di sana ya. Jadi agak ya, pasti boros ya, karena lebih sering untuk muter gasnya ya. Oke, dari sana kita langsung beranjak menuju pulang kembali ke Bali Mall Bali Galleria. Nah, itu jalannya didominasi oleh jalanan lurus ya. Lewat bypass itu jalur sekitar 3 jalur lah ya. Dan jalannya pun tidak begitu macet banget, padat tapi nggak begitu macet. Dan kita bisa membuka gas di sana. Tapi balik lagi, walaupun tidak macet ya, lalu gas tetap padat, jadinya ya bukanya pun nggak bisa sampai full. Jadi sana saya cuma dapat top speed sekitar 112 km per jam ya. Sedangkan teman-teman yang lain ada yang dapat 110, ada yang dapat 110 nggak ada geng, dapat 114, ada yang 116 ya, dan 116 yang tertinggi ya di hari kedua. Tapi di hari pertama saat itu Mas Joe dari Motoblas itu sempat menghit 121 kilometer per jam. Nah, sesampai finish di Mall Bali Galleria, saya iseng lagi ngecek untuk MID-nya. Itu ternyata fuel consumption-nya naik menjadi 42,9 km per liter. Lumayan ada peningkatan lagi 2 km per liter ya. Nah, ini pun ternyata saya ini hasilnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain tuh ada yang dapat 44, 45, bahkan rekor yang di hari pertama, touring hari pertama itu ada yang mencatatkan 49 km per liter. Oke lah, karena ya saya maklum aja, karena untuk pengetesan seperti ini itu banyak banget faktor-faktor yang berpengaruh ya, baik dari tinggi badan, berat badan, terus cuaca dan segala macam, belum lagi lalu lintas, kepadatan udara dan segala macam, wah ribet lah pokoknya. Jadi saya rasa angka segitu sebenarnya sudah cukup bagus untuk saya dengan gaya typical riding saya yang seruntulan kayak gitu ya. Ya, sekedar informasi, saya lupa ngomong tadi, saya tinggi badannya sekitar 175 cm dengan berat sekitar 83 km. Jadi ya, saya rasa oke lah ya. Ya, saya rasa demikian saja untuk video singkat
mungkin sekitar 4 menitan, 5 menitan ini ya. Nanti selesai ini mungkin saya akan upload video touringnya dengan Honda ADV 150. Jangan lupa di like, share, comment, dan di subscribe DK8000. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Red Car Auto Detailing yang sudah meminjamkan tempat untuk membuat video ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.